Sekarang kita cobain pecah nilanya. Nah, ini pecah nila khas. Khas Betawi pas Bekasi nih. Ini guys, udah sampai nih kelapa mudanya nih. Mantep, masih seger ya. Tuh lihat. Wah, nanti ketekrok nih. Assalamualaikum. Kembali lagi bersama Martin Family. Hari ini kita lagi di saung, apa nih namanya? Saung Mak Dimpo. Mak Ju pengen makan siang di sini, ya. Udah lama kita nggak kesini. Nanti kita lihat ya videonya. Jadi kita lagi di warung Mak Dimpo. Ini yang meja kursi sebelah sana yang saung. Kira motor kan sebelahnya lesehan. Ini kita sudah selesai. One hour later. Ini ada Deola, Maju sama Kak Manda nih. Manda lagi sibuk. Ini saungnya. Saung-saungnya ini. Ini saung yang ada di Mak Demplon. Ada yang saung sendirian itu. Terus ada yang berjejer itu. Berjejer ada saung 1, 2, 3, 4. Nah, itu ada musola itu. Musolanya sama toilet ya. Nah, di sini nih saung yang lebih besar bisa disekat. Disekat atau dijadiin satu ya. Atau disekat-sekat nih jadi terus 4 8 12, sini bisa 12. Oke. Untuk parkirannya nih daerah masih sejuk ya, banyak pohon-pohon ini. Pohon, nah itu pohon kecapi tuh. Pohon kecapi. Nah, ini kita juga di bawah pohon kecapi ini. Terus parkiran motor di situ, ada parkir motor. Motor, mobil di situ, di sini juga bisa parkir mobil nih sini. Kalau yang mau di meja makan di situ ada. Meja makan, nah, saung utama di situ meja makan. Oke, kita pesan ya makanannya ya. Ini menu rumah makan sate Betawi Mak Demplon ya. Lokasinya di Jalan Raya, Jalan Bosi Raya, Kampung Selang Cau. Kalau mau prefer reservasi ini ada WhatsApp-nya, Facebook-nya. Nah, ini yang khasnya gabus pucung. Gabus pucung 30 sampai 50 ribu. Ini ada menu ayam mulai 18 ribu, bebek 35 ribu. Nah, nasi goreng juga ada sini. Sop juga ada juga. Kemudian ada paket juga nih. Ada paket satu. Nasi timbel ayam kampung, tahu tempe, sayur 8, paket 2, paket 3, paket 4, sampai paket 6. Terus ikannya, gurame juga ada nih. Gurame bakal, gurame pecak, gurame sambal hijau, buku gambar, cabai hijau, buku gambar. Nila bakal. Oke, kita pesan dulu ya. Ini guys, udah sampai nih kelapa mudanya nih. Mantep, masih seger ya. Tuh lihat. Wah, nanti ketekrok nih. Kita cobain ya kelapa mudanya ya. Oke. Cobain dulu.
bisa kerok dulu. Kalau kelapa muda itu ini. Ini kita kerok, nikmat banget ini. Wah, ya. Masih muda banget nih. Oke. Mau enggak? Lawan yuk. Ini murni nih. Ini kelapanya murni, nggak dikasih gula ya. Kita cobain. Mantap. Itu kelapa muda banyak khasiatnya nih. Khasiatnya banyak. Selain menetralisir racun juga masih banyak lagi manfaatnya ya. Bagus lagi khasiatnya dicampur madu kalau nggak salah, madu sama jahe. Oke. Ini udah datang ayam gorengnya. Ayam goreng apa nih? Ayam goreng. Ayam goreng. Ada ayam negeri. Ayam goreng yang negeri. Ayam goreng crispy bukan? Bukan ya? Bukan, ayam goreng bumbu ini. Ya, ayam goreng bumbu. Nah, bumbunya ini kayak apa namanya? Lengkuas. Lengkuas ya. Lengkuas. Itu bumbunya ini yang bikin. Terus ada daun kemangi, daun selada, ini timun sama kol ya, sambal. Ini buat Kamanda nih. Silakan. Kamanda, Dedeo juga udah. Nasinya di bakul ya. Kita per bakul tengahnya. Per 4 porsi. Ini buat bisa buat 4 porsi. Nah. Kemudian nih bawang, buat apa namanya? Bawang jagung. Bawang jagung. Mantap kan, bawang jagung. Terus ini pecah mulanya nih, ini ciri khas. Ciri khasnya. Oke, kita cobain bakwannya. Lucut bakwannya. Mantep nih. Cobain bakwannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bakwannya rasa apa? Ada bumbu ya, bumbu rempah. Terus dalamnya itu banyak sayurannya, ada wortel, iblis, daun bawang ya. Gede-gede, ini 10.000 dapat 5. Nah, besar-besar ya. Mantap. Sekarang kita cobain pecah nilanya. Nah, ini pecah nila khas. Khas Betawi bekas ini. Betawi Bekasi. Nah, begini, pecah nila khas Betawi Bekasi ini pakai air ya? Iya. Yeah. Dibanjur pakai air, bukan pecah nila basah jadinya, jadi diguyur pakai air. Jadi bumbu cabenya ini, cabenya, cabe rawit, cabe merah, cabe jablay mungkin ya, terus bawang, bawang merah. Bawang putih pakai nggak nih? Enggak. Bawang merah. Soalnya sudah kencur terakhir ya. Kencur. Sama sih, samanya juga. Iya, kita cobain. Jadi segar pakai air ya. Cobain. Bismillah. Ya benar. Rasa kencurnya berasa. Kencur berasa. Pedesnya sih nggak terlalu pedes, karena cabai merah kan? Iya. Yang merahnya. Merahnya karena cabai merah aja, jadi nggak pedes. Nggak pedes. Ini andalan di sini ya, pecah nila. Pecah nila ya, khas Bekasi. Mantap.
Alhamdulillah udah selesai makannya. Tadi sudah nyobain pecak nila khas Betawi Bekasi ya. Seger banget pecak nilanya. Cabenya berasa, terus ada rasa bawang merahnya sama kencurnya berasa ya. Nah itu, terus ciri khasnya pakai air ya, kuah, ada kuahnya kalau pecah nila Bekasi. Nilanya juga tadi cukup besar ya, ada mungkin ada setengah kilo itu, jadi kita makan berdua cukup kenyang juga. Segitu dulu video dari kami. Yang suka dengan video kami, tolong subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita udah selesai nih.